Selamat datang di Praktikum Biokimia Tanaman. Praktikum kali ini akan membahas bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Alat yang dibutuhkan adalah scalpel, petri dish, dan pinset. Bahan yang digunakan adalah tanaman kacang tanah utuh. Langkah pertama adalah memotong bintil akar pada akar tanaman. Kemudian, membelah bintil akar menjadi dua bagian dan amati warnanya. Bintil akar yang berwarna merah memiliki bakteri yang masih aktif. Sebaliknya, yang tidak berwarna tidak memiliki bakteri yang aktif. Terima kasih. Semoga bermanfaat.